Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tempat apa nih? Ini tempat penyembahan. Lagi muja, lagi nyembah atau lagi ibadah? Samurasito. Ya apa? Samurasito. Samurasito kan. Ya, ya, yang tengah samurai apa? Samurai soto kan. Samurasito, samurasiti mantannya. Ini samurai soto kali. Assalamualaikum. Fokus mereka. Kalau ada bajang bukan kayak gini. Duduk kayak gini. Bener kalau ada bajang pasti kayak gitu. Aneh ini, iya dengar kok, ya mah ini pasti tempat gak bener, punya makanya. Oh, samurai satu, samurai situ gitu. Samurai seto. Oh, samurai seto. Samurai seto. Apaan samurai seto? Ya? Itu ada lukisan tangan di, ada lukisan yang Prabu Siliwangi. Ya. Iya benar. Enggak setuju. Terus ini lagi ngapain? Kalau misalkan melakukan istilahnya mendoakan ya. Iya, Bro. Tidak seperti ini caranya, tidak memuja. Tapi kita misalkan bertawasul nih kepada yang Prabu atau yang Sunan atau siapapun, ya kita bertawasul. Iya, benar. Mengirim doa gitu kan. Kalau ini sepertinya memuja. Nah, tapi kira kuncinya tadi kita keliling-keliling dia tadi kan nemu kunci enggak ada di sini. Apaan situ? Semua situ. Assalamualaikum. Udah jam Assalamualaikum gimana nih? Semua situ. Gimana? Gimana kayaknya fokus, Bro. Kayaknya fokus banget, Bro. Kita harus gimana? Soalnya kayaknya ini perbuatan enggak benar. Iya, Bro. Kalau menurut tangan benar ya udah ayo kita pulang lagi. Nyembah-nyembah foto kan enggak boleh. Assalamualaikum. Maaf mengganggu, Pak. Aduh, siapa kalian? Siapa? Saya Bung Sukawangi dan Indian di Kawangi. Kalian semua mengganggu konsentrasi saya. Saya jadi tidak konsen. Iya, mohon maaf kalau saya mengganggu. Saya sengaja mengganggu, bukan mengganggu sih, tapi saya merasa risih dengan adanya ritual seperti ini. Merasa risih gimana? Kenapa kalian menyembah foto? Itu Tuhan kami. Astagfirullahaladzim. Tuhan kita semua itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tidak ada. Cuma adanya ini tuh. Mereka itu makhluk sama ciptaan Tuhan juga. Mereka itu leluhur, leluhur saya juga. Saya juga di rumah tuh ada di padepokan ada fotonya punya, saya juga lukisan punya. Lukisan mereka itu punya saya juga. Ini cuma satu-satunya di sini, enggak ada lagi. Ada banyak. Enggak ada. Ada banyak mereka itu leluhur kita. Yang Prabu leluhurnya Pajajaran Tanah Pasundan. Emang kamu tahu siapa saja dia? Tahu. Siapa? Karena mereka itu leluhur saya. Dan ada salah seorang wali Allah di foto itu. Kalian menyembah-nyembah. Tidak boleh menyembah foto seperti itu. Kalian sudah melenceng dari syariat Islam kalau kayak gitu. Saya diajarkan. Ini. Saya diajarkan oleh guru saya supaya untuk menyembah foto ini. Karena di sini ada berapa Tuhan? 1, 2, 3, 4 Berapa Tuhan? 5 Tuhan. Ente bisikan cabuk berapa tuh? Tuhan saya ada 5 tuh. Berarti guru kamu siapa sok? Sebutkin weh. Guruna berarti ini memang enggak benar. Guru saya adalah Tapa. Astagfirullah. Si Tapa dari kita, Pak. Kamu tahu emang kamu tahu sih kita, Pak?
Tahu? Saya suruh nyembah ini loh. Katanya. Ini saya juga lagi perjalanan ke tempat si Keling. Untuk apa? Ya untuk si apa? Saya mau ke tempat kita Pak tuh sama si Keling. Tahu si Keling? Bos Keling. Tahu saya. Tahu. Nah, saya mau ke tempat Bos Keling nih. Kebetulan tadi lewat kayak ada tempat apa ini, tempat peribadatan atau tempat apa ini? Ini tempat ibadah saya. Tuhan saya di belakang saya. Coba kenalan tuh sama Kang Andi. Kamu mau kenalan dengan Tuhan saya? Kenal. Iya, Mbak. Siapa aja? Gitu. Astagfirullah. Jangan begitu, Pak Mali. Istighfar. Itu gak boleh. Itu kata kita apa? Bukan gak kata boleh. Saya. Itu nantinya penistaan agama lo, gak boleh. Saya cuma itu apa? Kata kita apa? Kata iya, guru. Iya, memang benar sih. Bagus. Akang udah apa? Nurut. Sama guru, terus sopan dan sebagainya, patuh, itu emang bagus, sama guru emang harus seperti itu. Tetap, disaring dulu, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, begitu, kalau menyembah sama makhluk Allah, itu hal yang tidak benar. Kalian ini, tapi, berisik. Itu, Akang ini siapa? Iya, kamu itu berisik sama temennya. Udah, maafin saya. Itu nih, temannya jangan berisik. Enggak kenal. Enggak saya. Jangan berisik temannya. Kang lagi ngapain Kang tuh? Sama kayaknya. Sama. Saya lagi menyembah. Sama kayaknya. Gimana ceritanya pada enggak kenal tapi sama menyembah, gimana ini? Oh, berarti murid kita Pak juga. Bukan. Terus nyembah ini? Ya ikut orang aja supaya kaya. Supaya kaya. Yang astagfirullah, yang ini mengaku Tuhan yang ini supaya kaya. Yang itu apa? Kenal tak? Kenal sih. Kenal sama. Kang, assalamualaikum. Kenal sih. Akang terganggu. Mudah Akang kesini nyembah foto buat apa? Buat menambah kesaktian saya. Ini mengaku Tuhan ini pengen kaya. Itu pengen sakti datang ke sini tempat ini nyembah foto sambil ngasih kopi sama bunga ke lukisan leluhur kita. Mereka semua itu leluhur kesayangan saya loh. Serius nih, buat itu Tuhan bukan Tuhan, leluhur kita itu mah manusia juga loh. Kata kita apa begini? Gimana kata setapak C? Itu semua yang lima. Itu Tuhan kamu semua. Dia bisa memberikan kekuatan kepada kamu. Dia bisa memberikan kehebatan, kekayaan, dan kebahagiaan buat kamu. Nah itu. Kalah tunduh ngedengerin lagi. Tapi bener loh, kita apa enggak itu. Tapi kan menurut orang-orang lain terus begitu. Kenapa kalian gak nanya lagi? Terus kita pas sendiri Tuhan ini siapa? Kenapa kayak gitu, Yusof? Nah, kok bener gak? Nanti, benar. Nanti kalau ketemu kita, Pak gituin. Saya nggak tanya. Ki, kan kata Ki, Tuhan saya mereka. Terus Tuhan lagi siapa? Kalian bingung dik. Dia kan nggak pernah ibadah. Ya. Gak pernah dia muka aja cemong. Iya, Bajang juga bilang. Kan dulu anak buahnya Bajang. Bajang bilang dia emang gak pernah ibadah, berarti gak punya Tuhan. Tapi kenapa bilang sama kalian bahwa mereka itu Tuhan kalian? Nah, mereka itu bukan Tuhan, tetapi leluhur-leluhur kita yang wajib dan harus kita doakan, karena mereka itu para pelopor dalam bidangnya masing-masing. Oh, jadi berarti mereka juga punya Tuhan dong? Iya, yeah. Tuhan mereka, Tuhan saya juga. Bah, kok sama? Sebab apa? Gimana? Maksudnya? Tuhan itu tidak beranak dan tidak ada peranakan. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kata kita apa itu? Gimana? Anaknya banyak katanya. Tapi aneh ya? Kamu isi apa ya? Jangan. Saya ikut-ikutan dia aja. Udah? Abang mana, Pak? Di mana, Sampean? Saya dari
Gunung mana? Perkampungan, saya perkampungan pengen kaya. Ini di kampung, bukan di gunung. Lo di gunung kemarin juga dukun gitu. Berarti saya dari gunung. Udah. Saya pengen kaya, bro. Orang-orang lain kalau pengen kaya kerja. Kerja tuh. Kalau pengen kaya kerja, jangan bukan, begitu. Bukan gitu, harus menyembah foto-foto ini. Kan kalau kalau pengen kaya kerja. Yang kerja aja suka kerja aja enggak semua kaya iya. Apalagi yang enggak kerja. Betul. Nah gitu jadi gini logikanya yang kerja keras aja susah buat kaya apalagi enggak kerja tapi saya pengen cepet kayanya jadi harus menyebab ya, kalau kalau pengen cepet saya juga pengen cepet mah tuh tapi tetap harus ada proses apalagi kalau menggaji nunggu tangga setengah bulan gaji udah habis. Bisa. Tapi tetap sabar, tawakal. Kita jalani hidup karena hidup itu tidak selamanya senang. Kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan ketika kita di atas, kita gak boleh sombong. Ketika kita di bawah, orang lain sombong. Tinggal gini. Nanti juga dia akan ke bawah, kita ke atas lagi, kan berputar. Semangat itu jadi motivasi loh. Kalau ada orang lain sombong, ketika kita di bawah nih ya, gak ada yang nemenin. Mereka sombong, semua bersenang-senang. Wah, kita betul. Terpuruk sendiri. Kita terpuruk sendiri, gak ada siapa-siapa. Tapi Allah gak akan susah untuk mengangkat derajat kita lagi. Kita ke atas lagi nanti, ya mereka yang meninggalkan kita pasti akan datang lagi. Setelah datang lagi, kita nggak boleh ngejauh. Itu yang dirasain saya. Tetap sabar, tetap ikhlas. Ya, gitu, Nang. Jangan don. Hidup cuma ke Bang Emok 2 juta doang. Saya mah berapa tagihan? Aduh, kalau harus dibilang mah, tapi apa? Mintalah sama Allah. Masih ketawain. Kenapa? Saya tahu Bang Emo. Bisa tahu saya punya Emo. Kebiasaan yang suka minjam sama Bang Emo. Giliran minjam, mukanya begini. Giliran ditagi. Ini dia, gak ada, gak tahu kemana. Allah. Umpet di belakang pintu aja dibilang gak ada. Saya jadi bingung pusing. Itu sama ceritanya kayak teman saya di Kibatir itu. Datang kemari saya pengen kaya datang. Orang ini orang mengaku-ngaku Tuhannya. Ini minta keilmuan. Iya. Saya pengen kaya menurut orang-orang. Tadi menurut orang-orang. Terus kamu kesini menurut siapa? Kata siapa? Saya ini dulu datang sama Pak Gome. Oh, sama si Gome dia. Dia si Gome. Murid si Gome ini murid kita Pak. Ini mah denger-denger semua orang datang ke sini gara-gara Bang Emok katanya. Iya, benar. Bang Emok supaya bisa bayar. Bayar Bang Emok lunasin Bang Emok. Yang suka ngumpet di pintu ini ya guys. Iya, benar. Ya, dan ditagih ngumpet di pintu enggak ada katanya. Tapi leheng. Masih mendingan kalau misalkan ditagih ngumpet itu masih berarti masih punya hati. Iya. Ya, masih punya malu. Gini loh, punya utang gede. Biasa-biasa aja kayak gini. Enggak ngumpet loh. Nah, itu. Oh, itu yang lebih malu ya. Yang lebih ngeri. Malu-maluin. Kalau bahasa kerennya apa sih? Watados ya. Wajah tanpa dosa. Ngeri. Wajah tebal. Mungkin kulit wajahnya itu. Teh. Kalau cuma kulit badan 1 juta, 2 juta ya nggak apa-apa. Tapi begini loh. Kalau misalkan 2 juta kan, ya kalau saya punya utang malu. Ya iyalah. Tapi gimana lagi? Itu kan kalau nggak ngutang, kan nggak ada penyemangat. Enggak maksudnya kalau misalkan kita. Ya. Mau rumah nih kita ambil angsuran rumah ambil angsuran mobil kenapa uang ada buat cash kenapa kita ngeredit nah itu tuh buat penyemangat kita
agar kita lebih semangat kerja nih. Nah, bulan ini bayaran. Semangat, nah gitu. Ya. Jadi gitu harus punya target, bukannya nyebak ini ya. Iya. Kerja kita. Siap. Ya, siap pokoknya kerja-kerja. Eh, ada lain lagi pokoknya kata kita apa begini katanya. Mana kita pada sih kita pada kita. Nah, sebelum saya menyembah ini, dulu tuh saya disuruh menyembah perempuan. Beneran. Menyembah perempuan gimana? Menyembah perempuan. Gimana? Ya, disuruh duduk aja. Oh, perempuannya duduk. Dibuka, barangnya disembah ada begini. Ada siapa? Kayak ada suara bajang. Kita apa? Enggak tahu saya itu guru kamu kan yang kita apa? Kita apa? Ada siapa? Ini ada yang komplain kita, Pak, katanya. Iya masa ini? Komplain ini. Leluhur saya, leluhur kesayangan saya, leluhur kebanggaan saya. Di Tuhan-Tuhan kan. Siapa? Hei! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ke siapa mana wae. Kenapa dia? Ini tarang lol, ayo nama. Bajang kangen dia? Iya, guru bener. Bajang sekarang mah gak pernah ke Padepokan, jarang. Ya Allah, jarang nemu saya. Kemarin ke Padepokan makan doang, tidak pulang lagi, udah. Aduh. Kalau enggak minta rokok doang, enggak ada lagi ini mah. Ya Allah, itu kawan kamu, Bajang. Ya. Kenapa kamu ada di sini? Kenalin. Teman kamu itu, saya tahu persis. Saya anak buahnya kita, Pak. Oh. Ketakutan begini. Hah, kita apa siapa? Siapa guru saya? Yang itu yang tadi ngomongnya kayak gitu. Dikirain kamu itu kita apa? Saya bukan dikirain. Hah? Bukan dikirain. Diki Bahtiar ada di Padepokan. Dikirain mah bukan, enggak ada. Diki Bahtiar. Ya. Diki Bulin ada? Nah, kalian Diki Bulin nih suruh nyembah-nyembah ini. Oh, dia nyembah ini? Ih, ya. Benar loh. Mereka kan leluhur kita ya. Iya, itu. Malah anak, kita harus menyembah barangnya perempuan katanya. Astagfirullah. Kamu teh atau sembah weh hawu perempuan barangnya di sini katanya. Ini itu mau apakan tuh? Itu kamu mau diapakan itu? Nyembah-nyembah ini juga nih, ini tuh sebuah apa? Pahlawan ini teh. Pahlawan ini, kita. Iya. Penyebar Islam. Katanya ini. Kata dia leluhurnya. Iya, leluhur kita semua. Iya, emang leluhur ini. Pahlawan orang-orang ini. Terdahulu atuk kita paman di bawah ini semua. Aduh, oh, kita ditipu sama gini. Kita apa? Kamu teh coba gini. Kamu. Ginilah. Saya tidak kenal sama kita apa. Oh. Buat kalian yang nyembah mereka. Sekarang saya tanya siapa saja mereka? Ayo dari sana nama-namanya. Nah, ayo siapa? Yang pertama siapa? Tapi saya tanya sama Abah Gome, katanya sembah saja, kamu gak usah tahu nama-namanya itu siapa. Ya harus tahu, Allahu Akbar. Ini apa? Ya kalau pengen sakti, ini mah pasti tahu. Itu tahu, ya, itu mau. Itu kucingnya. Iya. Kucing. Coba kalau misalkan nyembah tuh harus tahu. Tahu. Pokoknya saya suruh nyembah saja. Ya ini katanya ini sakti. Istrinya, ini suaminya katanya. Salah. Ah, kalian kata kita apa? Udah sih kita apanya, Jang. Ya, guru. Ini. Bajang kemana aja tuh? Yang kan nyari itu, Bajang kemarin. Iya, itu. Alhamdulillah. Saya sudah menemukan titik terangnya. Jadi gini, Jang. Alhamdulillah. Kita ini ya lagi perjalanan ke Sikeling. Oh, si Cungkring ada lagi itu? Enggak, jadi gini, Jang. Masih ada. Saya ya. Ketemu kakek ya. Iya, iya. Ketemu kakek kemarin tuh. Kata kakek sambil bermeditasi ya, ya bahwa ada kelemahan kitapa itu Gadamani di Sumatera. Nah, tapi yang bisa mengambilnya hanya Sikeling. Oleh karena itu saya dan kakek langsung ke rumah Sikeling. Ya. Dan saya kan kemarin dari gurunya tahu kelemahannya. Ya. Langsung aja saya bawa cecoan ya, mainan. Nah, langsung. Nah, berarti sekarang kita Sikeling cuma tadi lihat ini kayak gini dulu. Itu kemarin siang teh Bajang teh ketemu sama yang bermahkota. Ini besar tapi
Pergi lagi? Ya. Nah, kayak gini. Yang Prabu? Mungkin gak tahu, pokoknya tahu sama guru. Pasti yang Prabu. Insya Allah, banyak yang bantu. Aku aja gak apa-apa. Sekarang jalurnya jadi kayak gini, Jang. Udah ketemu. Ya. Kita temui sekeliling. Ya. Tundukan. Kita ke sekeliling. Iya, guru. Tundukan sekeliling ya? Iya. Tadi sama kakek. Iya, guru. Berarti kita bagi tugas aja, Jang. Baik, guru. Untuk besok ya. Ya. Besok lusa. Saya sama kakek tundukan si Kaling. Ya. Tapi kita akan ke rumahnya langsung biar lagi sendiri. Ya. Kebetulan kita ada petunjuk juga, guru, yang nunjukin si jalannya kan. Si itu yang waktu itu. Si anteknya ada. Nah, Bajang. Iya. Bajang, entek keberadaan kita, Pak. Lalu kalau misalkan ada nih si kita, Pak, di daerah sini ya. Ya. Gak usah dia apa-apain. Perisai aja, kasih perisai. Zat. Perisai biar gak keluar. Ya. Jadi ketika saya sama kakek ambil gada manik, ya, kita apa gak di mana-mana, tinggal ke situ. Kita tuntaskan semuanya. Iya benar, ya. Kayak gada manik kan. Kecil, ya, kecil bukan. Saya juga Jang pengen ketahu apa, Bu. Iya, gada kan besar. Besar. Ini mah sere gitu. Saya pas di kieu kencok, wah, oh ya gena, iya. Segala ini. Benar, ya. Dilapat itu. Ya tah. Yang bisa ngini teh ngambil teh si Keling. Saya juga kurang paham kenapa si Keling. Makanya terutasan. Saya dicuekin ini gimana? Tadi kita ngomong apa? Benerin dulu saya ini, saya nyampe-nyampe ini bener enggak? Saya enggak ngerti yang apa yang kalian omongan tadi. Ini harusnya itu bukan nyembah dia, tapi harusnya itu mendoakan. Iya, mendoakan. Itu para leluhur kesayangan saya. Beneran? Iya. Berarti saya enggak sakti dong selama ini. Boro-boro sakti. Sikat. Enggak ada manusia yang sakti. Ini yang ini mah kayak yang boloho, guru. Baru itu. Saya juga pengen kaya juga di Bogor. Iya. Kayak gini. Pengen kaya. Ternyata salah. Nih, saya mah bukan apa-apa. Cuma pengen kaya kalau Bang Emok iya. Lagi. Iya. Itu jadi bingung juga aja. Persoalan Bang Emok. Iya, kayak yang Indonesia kemarin. Kenapa? Katanya bunga ini gede banget ya? Ya. Emang diperbolehkan gitu? Tidak tahu. Saya kurang paham ya? Kasihan yang ya, seperti ini. Jadi istilahnya... Ya Allah, ini berapa bunga? Bunga-bunganya berapa? Lumayan. Berapa persen? Jangan tanya saya tahu. Lupa lagi. Ini lumayan, Teh. Istilahnya lah, jadi kalau misalkan emang mau bantu minjemin sesuai ya. Ringan-ringan lah, biar enak. Ayo. Ya. Ini saya gimana ya, ini? Ya, nanti aring sampai sih acak-acak kira. Mau acak-acak? Jangan. Jang bawa ini jang lukisannya kepada bukan. Nah, ini aduh kita ditipu sang. Kita amankan saja ini ya. Saya kepada bukan mau kedoain ini teh. Kalian pulang ya. Dengar, kerja keras, usaha. Memang ketika kita susah, kita pasti dijauhi sama semuanya. Ya. Oleh karena itu kita harus bangkit. Ya. Iya. Dan kamu? Iya. Pulang ke kita, Pak. Tunggu tanggal mainnya. Kata ke Bungsu Kawangi dan Jajang nih, Jajang Kode. Iya. Mas, siap saya juga dendam. Kalau Mas mah enggak tahu pingsan aja, Ki. Udah. Ayo, assalamualaikum. Punya istri. Udah, itu mau orang-orang ini. Ambil aja itu lukisan. Pulang, weh. Pulang ya. Saya harus, Pak.
nyangkul lagi. Anjing, ayo sahabat-sahabat. Jang, ini tuh. Ya udah buat sahabat-sahabat nih, Jang tampil di channelnya Guru Bajangnya. Yang ganteng itu. Baiklah sahabat-sahabat, terima kasih ya. Sahabat-sahabat Kibung Sukawangi juga. Semoga sahabat-sahabat sehat selalu. Jangan lupa sama ibu, jangan lupa minta doanya sama ibu. Doakan ibu ya. Mendoakan apa namanya? Doa ibu itu ibarat doa Allah kepada Nabi, mujarab itu. Ya udah baik sahabat-sahabat, jangan lupa bahagia ya. Wallahul muwaffiq akhumatarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak tuh lukisan.